Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kota dan Kabupaten Sorong. Pasmar 3 menggelar lomba tembak pistol di Kesatrian Agus Subekti, Mako Pasmar 3, Kota Sorong. Lomba tembak ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan setelah beberapa saat lalu dilaksanakan lomba tembak open. Lomba tembak diikuti oleh pejabat Forkopimda Kota dan Kabupaten Sorong meliputi TNI, Polri, pemerintah daerah, BUMN, hingga pimpinan redaksi media. Dalam pelaksanaannya, lomba tembak dibagi menjadi dua kategori, yaitu perorangan TNI Polri dengan materi lomba tembak eksekutif dan perorangan sipil dengan materi lomba materi slow fire, di mana peserta lomba tembak mencapai hampir 100 orang. Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Rudi Sulistianto menjelaskan bahwa pada peringatan HUT ke-4 Pasmar 3 tahun 2022 ini telah dilaksanakan berbagai macam perlombaan, baik internal Pasmar 3 maupun terbuka yang melibatkan masyarakat umum. Tujuannya adalah mudah-mudahan kita menemukan bibit-bibit baru para petembak yang ada di kalangan sipil maupun di kalangan militer dan juga Polri. Nah, tentunya kita bekerja sama dengan organisasi Perbakin yang ada di Sorong untuk event yang kita laksanakan ini. Ya, diharapkan hasil menembak yang kita peroleh baik di militer TNI Polri dan juga sipil pada hari ini bisa kita rekrut nanti atlet-atletnya kita latih. Apabila ada event-event berikutnya bisa kita ikut sertakan mereka. Dari hasil akhir dari ajang lomba tembak tersebut, kategori perorangan TNI Polri juara satu diraih oleh Palaksa Denmark Armada 3, Letkol Marinir Ahmad Jan. Juara dua diraih oleh Asintel dan Pasmar 3, Kolonel Marinir Rivelson Saragi. Dan juara tiga diraih oleh Aspers dan Pasmar 3, Kolonel Marinir Kus Yuwono. Sementara untuk kategori perorangan sipil, juara pertama diraih oleh Yudi dari Bea Cukai Sorong, juara dua diraih oleh Jufri dari Bank Mandiri Cabang Sorong, dan juara tiga diraih oleh Vito dari Bea Cukai Sorong.